kabupaten di Indonesia bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terletak sebelah utara Makassar tanda kurang lebih 70 km. Sebelah utara baru berbatasan dengan kota Madia Parepare. Utara Pare dengan kota Parepare dan Kabupaten Sidrap sebelah timur dengan Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Bon sebelah selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebelah barat dengan Selat Makassar. Sehingga jika diperhatikan secara geografis, letaknya sangat strategis dalam peningkatan perekonomian. Baru terdiri dari daratan, sawah, kebun, gunung, hutan, empang, padang rumput, gunung bebatuan, lautan, sebagai tempat pencaharian masyarakat pesisir. Masyarakat baru bersuku Bugis dan merupakan tempat sejarah suku Bugis pada awalnya selain daerah lainnya. Bekas self-bestur baru yang sekarang menjadi kecamatan baru dengan ibu kotanya Sumpang Binangai yang sejak semula memang merupakan suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri. Kabupaten baru terbagi dalam 7 kecamatan dan 54 desa, kelurahan. Kabupaten baru yang dikenal dengan motto Bibrida, hijau, bersih, asri dan indah adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantai sekitar 78 km. Secara geografis terletak di antara koordinat 4,05 kaki 35 inci lintang selatan dan 199 kaki 35 inci 1949 kaki 16 inci bujur timur dengan luas wilayah 1174,72 km persegi 117.472 ha dan berada kurang lebih 102 km sebelah utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 2,5 jam. Kabupaten baru secara administratif terbagi atas 7 kecamatan, 14 kelurahan dan 40 desa sebagaimana pada tabel di bawah yang mempunyai batas wilayah. Sebelah utara dengan kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, sebelah timur dengan Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Bon, sebelah selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebelah barat dengan Selat Makassar. Kabupaten baru terletak pada Jalan Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas wisata yang terletak antara kota Makassar dan kota Parepare menuju Kabupaten Tanah Toraja sebagai daerah tujuan wisata. Dari mancanegara, Kabupaten Baru mempunyai ketinggian antara 0 sampai 1,700 meter di atas permukaan laut dengan bentuk permukaan sebahagian besar daerah kemiringan, berbukit hingga bergunung-gunung dan sebahagian lainnya. Merupakan daerah datar hingga landai. Di Kabupaten Baru terdapat seluas 71,79% wilayah 84.340 ha dengan tipe iklim cair yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan Oktober, Maret dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan April, September. Total hujan selama setahun di Kabupaten Baru sebanyak 113 hari dengan jumlah curah hujan sebesar 5.252 mm. The best.